Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar penggemar setia Amanda Manopoulo dan Arya Saloka? Dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama Mimin tentunya, yang akan memberikan kabar terbaru seputar artis kesayangan kita semua. Siapa lagi kalau bukan Amanda Manopoulo dan Arya Saloka? Kabar mengejutkan. Ayah Renita belak-belakan ungkap hubungan antara Amanda Manopoulo dan Arya Saloka di lokasi syuting sinetron Ikatan Cinta, sampai membuat Amanda Manopoulo diserang hujatan oleh Putri Anne, istri Arya Saloka. Diisukan memiliki hubungan kedekatan Amanda Manopoulo dan Arya Saloka, nama Amanda Manopoulo selalu dalam incaran. Bahkan Amanda Manopoulo sering kena hujatan oleh hal ini. Arya Saloka memutuskan untuk meninggalkan sinetron Ikatan Cinta dan beralih ke layar lebar bioskop. Tentu saja membuat Arya Saloka dan Amanda Manopoulo menuai banyak komentar dari netizen. Bahkan istri Arya Saloka, Putri Anne, menuding Amanda Manopoulo memiliki hubungan dekat dengan suaminya. Apalagi kerabat Amanda Manopoulo di lokasi syuting sinetron Ikatan Cinta. Ayah Renita belak-belakan mengungkapkan bahwa memang ada kedekatan antara Amanda Manopoulo dan Arya Saloka, yang membuat Amanda Manopoulo semakin dihujat oleh netizen dan istri Arya Saloka, Putri Anne. Ayah Renita mengungkapkan beberapa kali memergoki Amanda Manopoulo bersama dengan Arya Saloka di luar syuting sinetron Ikatan Cinta, dan bahkan Arya Saloka selalu berada di kamar Amanda Manopoulo. Selain pintar memasak, Amanda Manopoulo menyediakan beberapa makanan ringan di kamarnya. Tentu saja hal ini menjadi alasan siapapun betah di kamar Amanda Manopoulo, termasuk Arya Saloka. Namun rupanya kedekatan ini menjadi salah paham. Banyak yang menuding bahwa Arya Saloka dan Amanda Manopoulo memiliki hubungan dekat, termasuk ayah Renita, sampai tega membeberkan bahwa Amanda Manopoulo dan Arya Saloka memang memiliki hubungan tertentu, lebih dari partner kerja. Tak terima dengan hal ini, Amanda Manopoulo membalas unggahan ayah Renita tersebut di akun Instagramnya. Amanda Manopoulo tak percaya ayah Renita akan mengatakan hal yang belum tentu kebenarannya. Baiklah, hanya itu saja yang bisa Mimin sampaikan. Jangan lewatkan berita terbaru lainnya dan terus dukung channel ini agar tetap bisa memberikan informasi terbaru seputar artis kesayangan kita semua dengan cara like, komen, dan subscribe. Tekan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan berita terbaru dari AIM Channel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.